Selamat datang di YouTube channel aku, Cindy Tevani. Dan hari ini aku lagi temenin sama MJ Riardila. Iya, jadi ini adalah Easy Crew. Nah, aku hari ini pengen ngetes cowok-cowok apakah bisa membedakan lipstick-lipstick asli sama yang palsu. Ini semua lipstick? Ini semua lipstick, ya, ada macam-macam. Bukan maskara? Bukan banget. Salah. Ini semuanya lipstick. Bapak pura-pura gak tahu. Ya, padahal sering pakai juga. Tinggi. Kan aku lah. Iya. Iya. Nah, jadi nanti kalian tebak, cowok-cowok tebak mana yang asli, mana yang palsu. Nanti skornya ada di sini. Maksudnya palsu itu? Palsu itu KW. Jadi sebenarnya merek aslinya ini tuh gak mengeluarkan produk ini sama sekali. Jadi dikeluarin aja gitu. Saya udah tahu satu. Apa? Udah tahu. Ini gimana caranya? Oke, okay, dari sini. Oke. Dari coba dari Rio dulu. Ditelaah dulu. Oke. Okay. Ini cara bukanya gimana? Cara bukanya? Kayak pura-pura enggak tahu. Ini semua mereknya dikasih tahu. Iya. Mereknya Sephora. Oh, Sephora. Gua tahu bahasanya apa? Gua bahasanya Horas. Horas Medan lah itu berarti. H-O-R-A-S. Oh iya, Horas. Horas. Palsu berarti ini, Bang. Ini palsu. Ini enggak ada. Coba ya. Betul, betul. Coba. Betul. Ini asli kali ya? Menurut Rio apa ini? Asli. Coba kau coba. Kau coba dari Medan. Apa? Dari Medan. Bisa dicoba dulu. Oh, janganlah, Bang. Bahaya nanti kita ini kena KPI. Ini asli. Asli. Iya. Asli menurut Bang Edo. Dicium dulu sama kau, Bang. Kalau dari wanginya nih, ini udah matang durian. Oh, bukan lah, itu bukan durian itu. Kayaknya sih kalau dari konsistensinya sih asli. Asli ya. Asli ini. Oke. Oke. Jawabannya adalah asli. Yeay. Seri ya. Salah-salahin. Iya, iya, iya. Tau-tau deh. Naluri. Lupa. Yang ini. Ini, yang kedua. Oke. Ini. Apa nih? Itu apa? Ini dari Too Faced. Bener gak dia mengeluarkan produk ini? Too Faced? Gua dua. Wah, ini gak boleh tuh, Too Faced gitu. Iya. Gua dua. Iya. Too Faced. Melted coklat. Hah? Ini Nutella apa? Melted coklat. Ini kok begini bentuknya? Hah? Ya, makanya. Nah, tebak itu aslinya atau kayak buat nyumbat mimisan loh. Nah, mungkin ada lipstick melted coklat tuh. Nggak mungkin. Gue nggak tahu merek Too Faced itu apa. Palsu. Palsu. Menurut lo yuk. Ini Too Faced. Asli deh, asli. Asli? Iya. Oke, kenapa lu bilang asli? Pengen aja bilang. Oh, pengen aja bilang. Jawabannya adalah... Ini semua, siapakah yang akan pulang malam hari ini? Asli! Yeay! Oh, iya lupa. Malam tuh kayak seneng gitu kalau bener. Asli. Cara pakainya gimana? Cara pakainya gini. Ini bisa dipakainya pakai kuas. Ntar kita giniin, terus kuasnya diginiin. Oh, repot banget. Iya, tergantung. Atau lipstick udah enak begitu, iya. Kuas. Gitu. Pelukis. Ini mahal tau. Oh iya? Rp100.000. Beli di Eke jam. Rp100.000. Apalagi kalau bisa cari dua lagi di bawah. Nah, yang ketiga. Ini. Lihat dulu berarti. Ini. Ini. Lucu ya? Kayak ini. Ini hand soap gitu. Naked 5. Wah, telanjang berlima. Wah. Enggak boleh. Kayaknya sih. Ini maksudnya apa ya? Naked. Bener ya? Makanya asli palsu itu. Kalau aku lihat sih kayaknya Cici Fanny enggak mampu beli ini. Asli. Palsu. Palsu, menurut lu yo. Palsu.
Kenapa? Soalnya setahu gue, Urban Decay itu yang di sini-sini bukan. Eh, kok gue tahu? Palsu. Palsu. Iya. Apakah ini palsu? Jawabannya adalah palsu. Bener kan? Iya. Selanjutnya ini. Alibi saya bener apa enggak? Ini pernah ada alibinya ya. Selanjutnya. Jadi dulu deh. Ini palsu. Palsu palsu. Mana mana ada Louis Vuitton keluar lipstick. Oke, itu cepat dibeli. Iya. Gua ada duit juga, gua mikir beli ini buat apa? Emang ada Louis Vuitton aslinya? Kayaknya ada, nggak tahu ya. Sosialitas-sosialitas di sana, kayaknya ada nggak? Ada deh. Ini kan apa namanya? Berdekat industri garment, ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah palsu. Udah pasti palsu. Berarti tadi masih 1-0 ya? Eh 1-0 ya? 1-0. Selanjutnya, ini dari Rio. Ini apa? Benefit. Wah, nggak tahu sih kalau ini susah nih. Benefit palsu kayaknya. Tempat fitness. Benefit itu. Ada benefit. Double the lip, they're real. Oh, tulisannya aja. Ini adalah asli. Nanti asli. Apa? Palsu. Palsu. Jawabannya adalah asli. Satu sama. Orang ada tulisannya Daryl. Selanjutnya, ini Kylie Siliwo apa? Kylie. Ini kan Kylie Jenner buat produk. Oh iya. Palsu. Kenapa? Gak tau apa. Alasannya sama. Kylie Coco. Mungkin Cici Fanny beli ini karena banyak yang request. Oh iya mungkin. Asli deh. Lu apa tadi? Palsu. Palsu. Kaido asli. Jawabannya adalah palsu. Ya, ini Sephora. Sephora asli dong. Sephora asli, merek Horas. Ini asli atau palsu? Tadi itu tadi asli kan? Ini palsu berarti. Ini tadi asli yang ini. Ini palsu berarti. Palsu ini lah. Palsu, palsu. Palsu dibuka begini. Gimana? Ini apa sih? Ini. Jadi begini sampai berdarah. Biar merah. Merah alami. Kalau mau umur sedot. Palsu. Palsu, palsu. Jawabannya adalah asli. Hah, asli? Ini asli tau. Tapi udah, bukanya gimana? Bukanya tuh ini rusak kayaknya sih. Tuh ya. Tuh asli. Iya, Sephora lip cream. Harganya kalau gak salah Rp150.000 atau Rp105.000. Gitu. Masih sanggup kalau segitu mah. Nah ini Lancôme. Alak kayak apa nak? Bukan. Emang anjir kalau cuma nebak. Coba lagi bang, ada lagi. Wuih. Segitiga. Coba ya. Aduh. Habisin tuh jalannya. Iya. Pip pip. Kaido asli. Asli. Palsu. Soalnya kalau lo punya Lancôme. Lancôme. Ini dua tadi 2-1 ya skornya ya? Iya. Jawabannya adalah asli. Jadi skornya seri. Iya benar. Ini 25.000. Ini sih kelihatan banget murahan kan. Ini 25.000. Ini semuanya 35.000. Nah, tapi ini lucu banget loh buat koleksi.
Iya. Nah, ini tuh tau enggak? Atau kalau tahun baru nyalain. Ini efeknya kalau kalian pakai palsu itu bibir kalian jadi cepet hitam terus bisa alergi. Oh gitu. Hmm. Pecah-pecah juga. Iya, sariawan pada dalam. Mungkin. Bahkan beli yang asli, ya, kalau yang di luar store-nya pasti palsu. Di luar website sama store-nya pasti palsu. Beli all shop juga hati-hati. Suka jual ada yang palsu. Kayak gitu. Terima kasih buat Ko Edo dan Rio. Jangan lupa buat subscribe ke channelnya Ko Edo dan juga ke Rio. Iya. Yeay. Karena di beauty. Dadah semuanya. Si Wiki geli gitu. Kenapa sih, Cuy?